Hai, Assalamualaikum. Jadi, saya dah dapat dah buku Nirnama dari Hilal Ashraf. So, hari ni saya nak buat nyah kotak ataupun unboxing. Jadinya sahaja je lah buat kan. Sebab macam dah lama tak dapat kotak besar macam ni. Selalu beli macam dalam paket-paket je kan. Ha. Jadinya, kalau kita kotak ni, kotak ni dia ada handling scale lah. Dia macam dah print. Dah macam kotak istimewa lah. Macam special lah. Khas untuk Nirnama ni. Jadinya ada logo Hilal Ashraf kat depan ni. Lepas tu kat tepi ni dia macam ada bagi instruction lah. Boleh apa tu. Terima kasih kerana menempah Nirnama. Lepas tu dia buat. Dia cakap dia alukan untuk buat video yang kotak dan baca dan hashtag-hashtag sebagainya lah. Jadi kat sebelah ni pun ada logo lagi. Jadi kalau tengok sini macam ada dah berkerepot-berkerepot eh. Berkerunyuk ni kan. Ha, ni sebab sebab pakai Ninja Van kan. Pakai postage so memang tak asing lagi lah. So marilah kita buka sekarang. Guna gunting. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati guna gunting ya untuk anak-anak. Buka cing 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 dan so kat dalamnya ada bubble wrap lagi. Walaupun ada kotak tapi still bubble wrap lah untuk keselamatan dan kesejahteraan buku. Yeay, nampak tak? Nampak tak? Ni ada namanya. Wah, sedap bau. Ha, sedap-sedap bau buku baru. Ha, kita keluarkan. Keluarkan dulu. Oh, lagi, lagi. Oh, free gift, free gift. Free giftnya, free gift. Free gift, alhamdulillah baik. Tak cacat. Tak tercelah. Okay, ni kotaknya tak apa-apa lagi dalam. Tengok lagi tak. Tak ada apa. Okay, kita letak tepi dulu. Nanti ni boleh bermain lah dengan adik-adik ke. Main bosan-bosan ke, stres ke, main tambah tengok drama ke apa kan. Saya macam buku tu boleh main main apa, meletup-letup. Ataupun simpan untuk mana tahu nak bungkus sebagai hadiah ke apa. Tak kisahlah. Jadinya kita ada ni dan ni. Sorry, tak excited pula. Jadinya kita buka dulu yang ini, yang bukunya yang tebal ni. Walaupun dia nampak macam kamus buku, buku law saya belajar tu, tapi tapi tak berat pun. Sebab kertasnya saya baca yang dekat posting tu menggunakan kertas apa tak namanya, tapi kertas yang berkualiti lah. Walaupun dia nipis tapi berkualiti. Okay, kita guna gunting, buka dulu. Buka je nak buka. Baik-baik gunting tu, jangan tergunting bukunya sekali. Kalau tak, menangis tak berlagu. Okey, tepi-tepinya. Tepinya pula. Buka. Baik-baik, baik-baik. Hati-hati. Berharga ini, berharga. Ya, ya. Wah! Wah! Ta-da-da! Cetek nombor apa? 290! 290!
kakak 29. 290. Awal jugalah sebenarnya kan, sebab masa tu nak pre-order tu memang tiba-tiba jam kan WhatsApp-nya. So rasa macam alamak, dapat tak aku apa tu awal-awal ni, sebab takut tak dapat banyak apa cenderamata, cenderahati tu kan. Sebab takut tak dapat banyak apa free gift yang macam ni kan. Sebab tu rasa macam alamak, dapat ke aku ni, dapat ke? Tapi alhamdulillah 290 awal-awal. Okay, so kita tengok dulu satu yang ni, kejap dulu, santai nanti. Lepas tu kalau dia dekat depan ni, dia punya apa, dia punya cover dia berkilat-kilat. Nampak tak berkilat? Berkilat. Ha, macam ni kalau pegang macam tu adalah bonggol-bonggol dia tu. Ha, lepas tu dia punya illustrationnya pun berkilat juga. Tapi naga ni yang scary ni tak berkilat lah. Lepas tu logo Ida Ashraf pun berkilat. Oh, by the way, kalau ni kan hard kufi ni kan. Jadi kalau ada sesiapa nak buat kat kufi nama dia, boleh komen di bawah. Sebab saya ada buat, bukan saya lah, kat saya ada menerima tempahan buat kat kufi. Kat kufi tu macam boleh lah nak buat untuk nama sendiri, guna saja buat ataupun nak buat untuk perkahwinan kan. Nanti dia akan ada design sendiri jugalah. So boleh je komen kat bawah siapa, nanti saya try PM lah. Okay, jadi kita tengok dalam. Tanya-tanya, so dia hardcover ya, hardcover. Haa, ada tanda tangan, nampak tak tanda tangan? Haa, ni buka ni baik-baik eh, sayang kan buku baru. Haa, buka baik-baik. Haa, ada tanda tangan Ila Ashraf kat sini. Haa, jadinya kertas dia ni memang wangi. Memang macam kertas, tahu tak macam kertas apa, macam kertas buku Conan, buku komik detektif Conan tu lah. Memang sedap macam tu lah bau dia. Dia punya ni pun sama kan, lebih kurangnya tu. Lepas tu ni nama, baik-baik buka sebab buku baru lagi. Buka jangan besar-besar macam ni, buka sini je ha, baca. Ha, begini rupanya dalamnya. Dalam. Ha, ni memang aku tak tahulah bila nak habis baca ni. Pak kaduk. Ni kalau baca mengadap satu seharian boleh habis je ni. Ha, apa guna pergi ke bendang kalau tidak bertanam padi? Apa guna senjata di sandang kalau tidak berani mati? Ha. Ha, ni tengok illustrationnya memang lawa lah. Aku sengau pula cakap ni. Memang lawa illustrationnya. Ha, tengok ni ada, tak tahulah ni bangunan negeri Melaka ke apa. Ha, Masjid Agong. Ha, Masjid Agong. Ha, lepas tu ni nama. Ha, ni adalah siapa tak tahu lagi kan wataknya. Ha, ni nama Lock Comics. Ha, macam tu lah. Nanti boleh lah. Ha, tengok ni lawa-lawa gemahnya. Boleh warna juga. Ha, so yang ni ada karya Hila Ashraf kat belakang. Kalau berminat boleh lah beli. Okey, yang itu saja untuk yang versi Rumi. Jadinya kita ada juga versi Jawi. Ni ha, versi Jawi. Ni ha, nombornya pun sama 290. Ni nama bertuah saya tahun ini. Okey, 290. Jadinya kita buka. Ha, ni pun dia punya hardcover juga. Lepas tu dia ada shining-shining lah dia punya ni kan. Dia punya tulisan ni, nama ni, authornya, belakangnya begini. Ha, begitu. Lepas tu, ha, jawi kita mula pada kanan. Sebelah kanan, belakang dia terbalik. Okay, ada sign signature Inal Ashraf juga. Lepas tu dalamnya pun kertasnya menggunakan kertas yang samalah macam yang versi Rumi tadi, yang ni kan. Lepas tu apa, pandailah aku nak baca nanti ni macam mana. Dah lama tak baca Jawi. Last baca, baru je baca sebenarnya. Sebab banyak guna Jawi juga sebenarnya. Jadinya bolehlah kita improve, tengok mana Jawi, perkataan Jawi yang baru eh. Sebab Jawi ni kan macam dia mengalami perubahan kan, ejaan macam tu. Macam kalau apa, alif pa ke, alif pa alif pa alif ke, apa macam tu kan. Ha, ni kita telah baca-baca.
Hikayat 11. Hendak gugur, gugurlah nangka. Jangan menimpa si renteng pau. Renteng pau itu apa? Hendak tidur, tidurlah mata. Jangan teringat orang yang jauh. Kurit kundi merah saga indisi kedua. Gitu. Pandai juga baca sini, saya bacakan sikit ya. Kita try lah, kita try baca. Banyak lagi ya, cenderamata belum buka ni. Cenderamata. Free gift belum buka. Okay, kita baca tengah lah. Tengah-tengah, kita cari mana. Ha ni. Hikayat 18. Kalau banyak bertanam puding, di sana busut, di situ kasai. Kalau bijak dalam berunding, di mana kusut, di situ selesai. Kasai tu apa? Saya pun tak tahulah kan. Kasai ni apa? Nanti bolehlah tengok. Apa? DBP ke apa kan? Jadinya 18 tahun telah berlalu semenjak kali terakhir dia bertemu kekandanya itu. Hari ini sekali lagi dia berdiri di hadapan gua tersebut. Laluan keluar masuk gua itu sudah benar-benar tertutup oleh dedaunan yang menjalar. Halamannya terbiar dengan rerumput panjang yang tumbuh meliar. Beberapa batang pokok yang pernah berada di situ juga tiada. Barangkali sudah mati dimakan usia alam atau sudah memanfaatkan sebagai bahan bakar. So, bolehlah. Alhamdulillah. Boleh baca lagi. So, tiada masalah. InsyaAllah. Nanti kita baca lah. Begini. Begini. Lawa, lawa, lawa. Lawa. Jadi, kita dah siap. Unboxing yang ni, kita tutup tepi. Ha, sini kan. Kalau nampak ni, dia versi yang jawi lagi tebal sikit lah daripada versi yang Rumi ni. Dia punya cover dia pun yang ni macam lain sikit kan. Dia punya ni coraknya, desainnya lain sikit. Macam itulah. Begini, begini, begini. Belakang dia. Back cover. Begini, begitu. Okey, letak tepi. Tak sekali dengan ni. Alas dengan bubble wrap nanti rosak. Jadinya kita nak buka free gift pula. Tada, 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 banyak, banyak, free gift, banyak, banyak, banyak. Buka free gift. Buka plastik dia. Keluarkan, keluarkan. Keluarkan semua lah ya. Oh, baik-baik keluarkan. Nanti renyuk. Keluarkan. Okey, yang pertama. Zikir Sang Musafir. Macam ni dia punya kulit. Dia soft cover tapi tak soft sangat. Dia macam tebal sikit lah. Begini, begini dalamnya. Al-Zikir, Zikir. Zikir. Ada illustration juga. Belakangnya macam ni cover dia. Design dia ada. Ni nama kot nama dia. Ni nama-nama dia. Ni tak ada nama. Tak ada nama lah. Nama dia tak ada nama. Okay. Yang ni ada macam. Ada scratch sikit tapi tak apa. Okay. Lagi. Buku seni. Buku seni. Ni design depan dia. Design belakang dia begini. Ada tangan-tangan. Nampak tak tangan? Tangan-tangan. Takut. Takut. Okay. Jadinya dalam buku seni ada apa? Wangi sikit. Bau sikit. Oh, bau. Ni dia punya ni macam timbul-timbul sikit. Buku seninya. Timbul-timbul sikit. Nampak tak ada pun dalam ni. Macam nampak lah dia bertimbulan. Dalam ni ada. Illustration. Jadi siapa yang rajin memang akan look at belakang-belakang ni kan. So, apa tu pemandangan. Saya memang tak rajin. So tak tahulah nak buat ke tak. Mungkin akan rajin lah. Baru buat. Lepas tu yang ni pun. Wow. Memang artistik. Tengok ni. Tengok ni. Memang. Kalau digambarkan. Kalau baca kan macam lagi menghayati kan. Macam nampak gambarannya macam mana. Macam ni lah. Macam ni dia pakai tudung ni.
perempuan ni, tak tahu siapa namanya lagi. Ha, lepas tu ni pun ada logo-logo. Logo-logonya, logo-logo boleh warna-warna. Ikut kreativiti masing-masing. Mungkin boleh menang pertandingan berwarna nanti, mana tahu. Ha, ini kapal-kapal, rumah-rumah, gunung-gunung. Rumah lagi, istana, hutan-hutan. Bat, knife, punch. Dia macam menggunakan senjata apalah untuk menyerang. Guna pisau, guna penumbuk, guna bat. Bat ni apa? Bat tu macam home run ke? Lepas tu pemandangan dalam hutan. Begitulah. Ini saya tak tahu apa ni. Apa ni? Oh, ni dia punya macam timeline. Dia buat, buat illustration guna komputer macam tu kan. Nah, untuk tonton animasi. Animasinya lah dalam komputer macam ni lah. Ada QR code. Belakangnya macam ni. Okay, lagi-lagi. Memang tebal lah kan. Tebal. Tebal lah juga. Banyak ni. Ha, penanda buku. Ada empat. Empat penanda buku. Empat penanda buku. Lawar. Terbalikkan pula. Lawar penanda bukunya. Tengok atas ni macam ada termometer dah kan. Punya corak ni. Macam bentuknya macam termometer dah atas ni. Belakangnya begini. Okay, kalau orang yang pegang keris ni, siapa tak tahu namanya kan. Ni ramah ke apa. Lepas tu belakangnya ada logo ni. Dengan pemandangan. Apa benda ni? Bukan pemandangan. Orangnya lah. Dia lah. Dengan logo ni kan. Lepas tu. Yang ni pula ada naga. Gambar naga. Lepas tu ada logo. Lepas tu ada orang siapa tak tahu lagi. Lepas tu ada ni. Ada perempuan ni. Wanita ini. Belakangnya begini. Begini. Lepas tu yang terakhir ada empat semuanya. Begini. Siapa nanti saya tak tahu. Belakangnya begini. Begitu. So adalah empat. Empat. Jadinya kalau baca tu memang boleh untuk adik, akak, abang, mak semua kan. Ni aku punya, ni kau punya, ni kau punya. Kau dah baca sampai sini. Aku dah baca sampai sini. Kau dah baca sampai situ. Aku dah baca sampai situ. Macam tu. Macam letak macam ni. Kita buat demo lah sikit. Ni contohnya akak baca kat sini. Sini kan. Lepas tu sini mak dah sampai baca sampai sini pula. Kuatkan sikit lah. Mak dah berat baca sampai sini. Ni adik dah sampai baca sampai sini. Ni nenek ke dah baca sampai sini. Tak adalah bercampur. Bolehlah nanti. Kalau nak lipat nanti rosak pula kan sayang. Jadi kita buat macam ni. Itulah gunanya penanda buku. Sebab buku ni macam sayang kan nak lipat. Gitulah. Nanti bolehlah. Ataupun buat. Tak kisahlah baca buku apa pun. Menanda buku kan. Bukan baca buku ni je. Lagi. Poster. Poster. Mini poster. Mini poster. Ni begini. Mini poster yang pertama. Belakangnya tak apa. Kosong. Dia kertasnya macam kertas. Tak tahu lah macam kertas apa. Dia macam. Pernah tengok tak kalau kertas. F-wall kan, kalau kau beli kat kedai satu paket tu, dia dia punya depan dia, dia macam tulis A4, apa-apa, GSM semua, dia guna kertas ni. Macam tu lah, lebih kurang. Tu yang saya tahulah, macam tu. Pasal yang ni, yang poster kedua. Poster ketiga, ni ada map. Map, under map. Peta, peta, peta ni nama. Ni mungkin logo apa tadi yang cakap tu kan. Logo daerah-daerah ke negara-negara, negeri-negeri macam tu lah kan. Kerajaan Sulu, Kerajaan Brunei, Kerajaan Sarawak. Yang ni yang gunung-gunung tu Kerajaan Sarawak. Yang ada bulan bintang awan tu wilayah Semutar Putih. Kalau yang rusa tu wilayah Sekebun Serendah. Yang keris tu wilayah Indera Kayangan. Okay, tu je. Tak ada apa-apa belakang dia. Yeay, dapat kalender. Kalender suka sangat tau sebenarnya nak kalender ni.
sebab boleh guna untuk tahun depan, kalender 2022. 22. Belakangnya begini, macam kalender, kalender. Boleh berdirikan begini. Alamak. Masukkan sikit. Begini, boleh berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri. Okey, tengok dalamnya. Wow. Illustration ni comel sikit untuk yang dekat dalam ni. Dia tak nak, tak macam sketch kan, macam kartun, kartun. Lepas tu dia ada ni, ada tarikh Masihi, tarikh hijrah, ada illustration ni juga. Lepas tu boleh atlet kat sini macam hari ni kerja sekolah, assignment hantar apa. Hari ni birthday awak, hari ni birthday saya, gitu. Gitu, sampailah bulan. Of course bulan, apa? Of course lah bulan lah. December. Mana December? February. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Mana December aku? December. Ha, ni December. Dia tulis cuti juga. Cuti umum, cuti sekolah. And bagus, bagus. Tak atas meja. Yeay, yeay, yeay. Macam banyaklah kelebihan kegunaannya ni. Memang ingat sikit, tarik-tarik. Jadi susun. Nanti renyuk. Sayang, sayang. Yang ni kalau tak nak renyuk, kita apa? Kita selit-selit lah kan. Ni selit sikit kat sini. Kat buku seni. Poster selit sikit dekat calendar. Lepas tu ada kulit, kulit buku. Ni dah renyuk sikit tapi tak apalah. Kulit buku. Kait dia punya ni macam kertas macam poster tadi tapi macam lebih tebal sikit. Dalam ni macam ni. Luarnya begini. Kosong je. Macam ni. Lepas tu ada gambar depannya, cover depan. Ni ada dia punya kulit dia tepi. Kalau kita try lah. Kalau kita try begini. Saya sayang saya try sebenarnya ni. Takut macam terkelepek kan. Begini. Alamak, ini salah. Salah buku. Oh, betul-betul. Ini untuk buku jawi. Ini untuk jawi. Lepas tu bolehlah lipat sini sikit. Alamak, alamak, mak. Baik. Sayangi buku anda. Begini, begini. Masuk, masuk, masuk. Begini. Begini. Begini macam ni, nampak tak? Dia macam aesthetic black. Yang ni tak ada timbul-timbul lah. Dia licin je macam tu. Begini. Okay, tapi tak nak guna lagi dia punya kulit. Sini kita buka je balik mula. Simpan. Simpan. Saya ni masuk simpan barang. Macam tak suka guna sangat kan. Macam lawanya saya nak guna. Simpan lah. Macam tu. Buat macam ni je lah. Macam ni. Tindikan nanti rosak. Yang putih pula. Kulit putih untuk yang rumi. Macam ni. Bukanya begini. Belakang dia dalam tak apa-apa. Macam ni. Yang ni pun tak ada timbul-timbul. Kulitnya sama macam. Wah. Wangi. Sorry lah macam. Kalau buku baru ni memang wajib. Dibau kan. Gitu. Jadinya kita try pula untuk yang versi Rumi. Muat tak?
Ni kena kelepekkan dulu ni. Baik-baik kelepekkan. Jangan sangat telah kelepek, nanti menyesal. Okey, dah kelepek masuk dalam. Okey, yang ni sebelah ni dah memang dah sedia kelepek. Terus masuk je. Begini, begini, begini jadinya. Ha, begini. Warna putih. Jadinya kalau kita pakai dua-dua lah baju dia kan. Baju ya. Jadinya akan dapat begini. Jadi kita pakai dua wanita ni baju dia lah. Hitam ya, warna putih. Nampak tak macam putih dan hitam, yin and yang. Lepas tu, oh ya Allah, okey. Ha, begini yang disayangkan, putih ni dicemari dengan warna-warnaan. So kita bukalah, simpan. Suka simpan-simpan barang ni. Ha, hitam pun buka. Okey, letak tepi. Simpan hitam. Okey, hitam dan putih akan dikuselitkan kamu. Alamak, alamak, alamak. Sikit. Akan kuselitkan kamu di sini. Di dalam kalender bersama poster. Tak, macam ni, macam ni. Poster ni letak dalam ni juga. Haa. Haa, barulah terjaga. Tidak dicemari. Haa. Begini, buku zikir ni boleh diamak-amakan. Haa, dah siap dah. Jadinya, beginilah rupanya. Kotak sampai sikit. Jadinya begini. Jadinya siapa yang belum, siapa yang berminat untuk dapatkan ni nama, bolehlah menempa sekarang di website Hilal Ashraf. Yang tu yang setakat saya tahulah. Sebab saya memang daripada dulu apa tu baca buku Hilal Ashraf kan. Jadi hari ni, ini saja nyah kotak kita pada hari ini. Itu saja jadinya. Kita jumpa lagi pada video akan datang kalau ada, insya-Allah. Bye. Bye. Selamat membaca. Bye. Assalamualaikum.